Kita lanjutkan dengan informasi dari demo 411. Mantan pimpinan Front Pembela Islam, Rizik Shihab menyampaikan pesan agar reuni aksi 411 di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada Senin 4 November tidak ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok. Rizik menyampaikan pesannya dari Mekah melalui pesan yang dibacakan dari atas mobil komando. Ia mengingatkan bahwa kasus Suswono dan Ahok sangatlah berbeda, di mana Ahok tidak pernah mengaku salah dan menantang karena dilindungi rezim, sementara Suswono langsung mengaku salah dan meminta maaf. Rizik juga menyoroti bahwa Ahok sudah berulang kali menistakan Al-Quran dengan sengaja, sedangkan Suswono hanya sekali dan tidak sengaja.